Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Anda Hero. Pada video kali ini aku akan bagikan bagaimana cara update HP Realme C2 atau perbarui perangkat lunak di HP C2. Nah, di sini aku sudah bawa HP Realme C2, maka akan aku bagikan tutorialnya. Untuk memberi perangkat lunak itu biasanya HP Realme 2 memberikan notifikasi pada bilah ini pemirsa, pada pusat notifikasi ini ada notifikasi pembaruan perangkat lunak terbaru. Oke, berhubung di sini tidak ada, mungkin karena sudah aku bersihkan notifikasinya, kita pergi ke pengaturan. Untuk menuju pengaturan, kita bisa gulir seperti ini, kemudian tekan pojok kanan atas ini ya. Selanjutnya kita gulir ke bawah sampai ke pembaruan perangkat lunak. Ini ada satu, adalah notifikasi bahwa ada pembaruan. Nah, seperti ini. Maka cara berikutnya, langkah berikutnya, kita unduh dulu versi barunya. Di sini versi baru A5 ya. Nah, ini mengunduh tadi ukurannya 170 MB-an ya pemirsa. Kita tunggu dulu. Nah, kadang kita tidak mendapati pembaruan. Kenapa? Yaitu karena kita mengaktifkan pembaruan otomatis. Karena sebelumnya saya sudah bikin video tentang update perangkat lunak di HP Realme. Waktu itu aku pakai Realme 5. Ada yang tanya, punya temannya sudah mendapat notifikasi update dan punyanya belum mendapatkan notifikasi update. Nah, hal tersebut bisa kamu lihat di versinya ini ya pemirsa, A.25. Kalau sudah sama dengan punya teman kamu, berarti punya kamu sudah update atau sudah atau mengaktifkan update otomatis. Nah, oke, ini mengunduhnya kita tunggu terlebih dahulu ya. Pastikan saat mengunduh seperti ini kamu menggunakan koneksi yang bagus supaya hasilnya nanti tidak korup, oke? Oke, sudah selesai. Langkah berikutnya kita tinggal perbarui kini ya. Tekan tombol perbarui kini. Oke, kita perbarui. Nah, pada saat update yang seperti ini biasanya cukup lama ya. Nah, ini ada pemberitahuan estimasi waktunya adalah 4 menit. Kita tunggu saja. Oke, mantap, sudah selesai. Kita tunggu sebentar. Ternyata cukup lama ya.
Tunggu saja, gak usah bingung. Oke, sudah selesai. Coba kita cek apakah sudah perangkat lunaknya, apakah perangkat lunaknya sudah versi terbaru? Oke, di sini sudah kita lihat tidak ada notifikasi lagi ya. Tadi ada angka satunya. Dan hasilnya adalah perangkat lunak Anda sudah mutakhir. Oke, berhasil pemirsa. Ini fiturnya, perubahannya ya. Keamanan patch keamanan Mei 2020. Sistem perbaikan sebagian pada masalah yang diketahui dan peningkatan kestabilan sistem. Oke, jadi demikian. Itulah video kali ini. Semoga berguna. Jangan lupa klik tombol subscribe channel Nada Hero. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.